Draw perempat final, BWF World Championships. Hari Jumat, 25 Agustus 2023. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh MNC TV, iNews TV, dan channel YouTube BWF TV. Di sektor tunggal putra, Victor Axelsen akan melawan Pranoy HS. Head-to-head Axelsen dengan Pranoy adalah 7-2. Sementara itu, Kun Lafut Fititsan akan melawan Wang Suwei. Head-to-head Kun Lafut dengan Wang Suwei adalah 3-0. Di perempat final lainnya, Si Yuki akan melawan Kodai Naraoka. Head-to-head Si Yuki dengan Kodai adalah 4-3. Dan Anders Antonsen akan melawan Kenta Nishimoto. Head-to-head Antonsen dengan Kenta adalah 8-4. Tunggal Putri. Di sektor tunggal putri, An Se-yong akan melawan Nozomi Okuhara. Head-to-head An Se-yong dengan Nozomi adalah 0-0. Sementara itu, Chen Yufei akan melawan sesama pemain China, Wang Ziyi. Head-to-head Chen Yufei dengan Wang Ziyi adalah 4-0. Di perempat final lainnya, Carolina Marin akan melawan Tai Suying. Head-to-head Marin dengan Tai Suying adalah 9-10. Dan Gregoria Mariska Tunjung akan melawan unggulan kedua asal Jepang, Akane Yamaguchi. Pertandingan Gregoria dimulai sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Court 2. Head-to-head Gregoria dengan Akane adalah 4-11. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, akan melawan wakil Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Pertandingan Ahsan Hendra dimulai sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Court 2. Head-to-head kedua ganda putra ini adalah 3-2 untuk keunggulan Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae. Sementara itu, Aron Chia, So Huo Yik, akan melawan Liu Yuchen, Ou Xuan Yi. Head-to-head kedua ganda putra ini adalah 0-3 untuk keunggulan Liu Yuchen, Ou Xuan Yi. Di perempat final lainnya, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan unggulan ketiga asal China, Liang Wei Kong, Wang Chang. Pertandingan Fikri-Bagas dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Court 1. Head-to-head kedua ganda putra ini adalah 0-1 untuk keunggulan Liang Wei Kong, Wang Chang. Dan Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen, akan melawan Satwik Sairaj Rangki Reddy, Chirag Shetty. Head-to-head kedua ganda putra ini adalah 5-2 untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Chen Qingchen, Jia Yifan, akan melawan Nami Matsuyama, Chiharu Sida. Pearly Tan, Tinaah Muralitaran, akan melawan Zhang Suxian, Zheng Yu. Sementara itu, di pertandingan lainnya, Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, akan melawan Kim So Yong, Kong Hyong. Dan Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, akan melawan wakil Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Pertandingan Apri Fadia dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Court 2. Head-to-head kedua ganda putri ini adalah 2-0 untuk keunggulan Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Ganda Campuran. Di perempat final ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yakyong, akan melawan Kim Wonho, Jong Naeng. Matthias Christiansen, Alexandra Boje, akan melawan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Sementara itu, Seo Seung Jae, Chae Yujung, akan melawan Dechapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratana Chai. Dan Chen Tangji, To Ewei, akan melawan Yuta Watanabe, Arisa Higashino.